lepas mengesahkan akan menyertai pilihan raya negeri PRN Johor namun belum menetapkan sama ada mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional PN, Muafakat Nasional MN atau bertani secara sendirian. Namun setiausaha agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata pasca dia berunding untuk bekerjasama dengan parti lain terutama yang mempunyai kerjasama termasuk UMNO menerusi MN. Beliau berkata secara asasnya PAS sebuah parti yang mengutamakan penyatuan ummah dan konsep itu turut diterapkan dalam PRN Melaka baru-baru ini namun keputusannya tidak seperti diharapkan. Beliau berkata kepada media selepas majlis penyerahan sagu hati kepada 10 penghulu tanpa mukim kaum Tionghoa yang akan menyambut Tahun Baharu Cina di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Baru. Semua sahabat-sahabat saya para penghulu tanpa mungkin khususnya di Dun Kota Lama dan juga di Dun yang lain. Bersatu nak kerjasama, kita mengutamakan penyatuan ummah, penyatuan masyarakat berbilang kaum. Oleh sebab itu kita bersedia untuk berunding dan juga berbincang. Jadi apa yang disebut oleh Timbalan Presiden PAS itu memang betul lah. In fact dalam PRN Melaka pun kita sampai ke akhirnya kita mengadakan perbincangan termasuk dengan UMNO. Tetapi akhirnya yang berlaku adalah sebagaimana yang berlaku lah. Adalah perkara yang menyebabkan kita membuat sesuatu keputusan itu. Jadi untuk Johor ni masih terlalu awal lah. Saya rasa premature untuk